Hello parfum people dan sama sampai proke Indonesia itu satu. Welcome back to my channel IMP Irwan Milan Parfum. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah parfum pria yang harganya di bawah 500 ribu rupiah. Jadi harganya nih kisaran 200 sampai 400 ribu rupiah lah guys. Jadi benar-benar parfum yang murah banget buat kalian para newbie yang baru pengen beli parfum, terutama pria dan budget masih terbatas, maka bisa beli brand ini. Apa itu? Brand Ferrari. Ini dia guys. Banyak sekali tipe Ferrarinya, tapi yang kita akan bahas adalah Ferrari Scuderia Club dan juga Ferrari Scuderia The Toilet. Ini dulunya buat pria ya guys. Ini miniaturnya tentu saja ada yang 100 milinya dan disegel karena produk. Jadi kita akan, kalau yang miniaturnya tidak disegel ya guys. Ini akan kita coba dulu adalah Ferrari Scuderia Club. Ini The Toilet, ini yang pertama. Ini keluaran 2013 ya guys. Kalian pertama kalian akan mencium aroma ginger, ada aroma jahenya, ada lemon, mint dan juga lavender, ada freesianya, ada green tea, ada vetiver dan juga ada woodynya. Jadi kesannya lebih ke fresh spicy ya guys. Jadi buat kalian yang suka aroma-aroma fresh spicy tapi ada ya, sedikit lemon, ginger dan juga freesianya, mungkin bisa coba ini. Ada sedikit manisnya ya guys. Jadi ini Ferrari Scuderia Club, keluarkan tahun 2013. Ini dia guys. Dan kita akan battle dengan Ferrari Scuderia The Toilet. Ini dia guys, Ferrari Scuderia The Toilet. Miniaturnya juga tentu saja ada yang 100 milinya ya guys. Ini botolnya keren-keren ya. Botol besarnya kurang lebih sama seperti ini juga. Dan harganya di bawah 500 ribu. Kenapa saya bilang kisaran 200 sampai 400 sampai 500, karena takutnya kalian beli di mana ntar kalian komplain lagi kok harganya beda sama yang ini. Saya bilang jadi saya kasih kisaran aja ya. Yang ini lebih ke aromatik, ada citrusnya, ada freshnya, tetap ada freshnya, ada woodynya, ada powdery-nya ya guys. Jadi buat kalian yang lebih pengen cari aroma-aroma yang lebih ke powdery, ada ke citrus dan woodynya, mungkin bisa coba yang Ferrari Scuderia The Toilet ya. Ini editinya, ini yang Scuderia Club. Jadi buat kalian ini dua-duanya menurut saya sih untuk newbie, untuk para pria yang baru mencoba parfum enak. Tapi kalau saya bilang ya tentu aroma masih selera masing-masing ya. Tapi yang lebih enak menurut saya yang Scuderia Club. Ini 2013 dikeluarkan, ini 2010 Scuderia The Toilet for Men ya. Ini 2010-2013. Dan lucunya mobil Ferrari itu sangat mahal ya guys, sangat mahal, miliaran, tapi parfumnya malah harganya termasuk yang sangat murah ya guys. Jadi buat kalian agak memang agak ironis. Jadi mobilnya mahal sekali, parfumnya murah sekali ya, bahkan kisaran 200 ribuan, 400 ribu mereka sudah bisa beli tipe parfum brand Ferrari. Dan menurut saya karena harganya low budget ya, harganya murah ya, kalian juga jangan terlalu berharap banyak dari parfum dengan harga seginian ya guys. Aromanya sedang-sedang saja, biasa, tidak ada yang wah, tidak ada yang spesial. Sama seperti aroma-aroma harga kisaran segitu 200-300 ribu, tidak terlalu ada yang bisa kita kita bisa show-kan ke orang-orang. Tentu tidak, paling botolnya aja yang keren-keren. Jadi buat kalian mungkin koleksi Ferrari-nya, mobilnya mungkin belum punya, bisa beli parfumnya dulu ya guys. Tetap aroma Ferrari itu rata-rata semua tipenya rata-rata fresh, spicy. Ya ada mint-nya, ada citrus-nya, kurang lebih bermain di bahan-bahan itu saja ya. Tidak ada yang kecuali yang oat-nya atau yang tipe yang lain-lainnya mungkin ada, tapi tidak terlalu beda jauh karena saya setiap cium Ferrari aromanya agak-agak mirip semua ya. Jadi tidak terlalu ada yang frontal aroma terlalu jauh. Jadi buat kalian bisa coba, memang budgetnya segitu bisa coba tipe Ferrari, tapi jangan terlalu berharap lebih dari yang bisa kalian dapatkan dari harga yang kurang lebih segini ya. Ini lucu ya, kardusnya juga lucu, kardusnya juga bagus, dengan kuda jingkrak yang sangat terkenal di dunia ya. Ini Ferrari miniaturnya 150 ribuan ke bawah, 150 ribuan Ferrari. Buat kalian bisa beli juga miniaturnya, saya juga jual ya guys, tapi mendingan langsung beli yang gedenya, jatuhnya lebih murah ya guys. 100 mili ini cuma 4 mili, ini 4 mili ya, ini 4 mili.
Nah, harganya sekitar segituan, jadi jatuhnya lebih mahal. Oke, sekian dulu review singkat saya. Terima kasih menonton jalan pesat klub ilmu. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Dan jangan lupa pakai Ferrari hari ini. Oke, thank you, dan. Yo yo, teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, uhuy.